untuk mengayomi masyarakat dan membela diri apabila ada serangan dari pencak. Selamat pagi Indonesia bersama Panglima Biring. Sementara di lantai 1 ini, lantai 1 gedung Samapta Bhayangkara di Markas Polda, situasinya masih terkendali. Bersama dengan siapa ini, Pak? Ibrahim. Oh, dengan Bapak Bribda Ibrahim. Sementara mau ikut ke Inkanas. Siapa mengangka beliau? Alumni tahun berapa? 2020. Oh, 2020 berarti angkatan keberapa? Angkatan keempat. Oh, pendidikan di mana? Di Batuan. Oh iya iya. Suka dan duka menjadi polisi. Suka dan duka menjadi polisi. Kalau Panglima Biring banyak sukanya daripada dukanya. Mantap. Ini saya mau lihat dulu di dalam ini. Para pasukan, para tombak melaksanakan giat karate bela diri Polri, melindungi, mengayomi masyarakat. Sementara di gedung Samapta Bhayangkara langsung dilatih langsung Bapak AKP Christian. Beliau juga mantan dari SPN Batua, beliau juga petinju dulu, Pak Kris petinju dulu juga. Semoga beliau diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu, seger kewarasan. Latihan bela diri karate sudah mau dimulai. 3, 2, sumpah karate, sumpah karate. Sanggup menyerah kemudian? Sanggup menyerah? Sanggup berhenti? Sanggup menyerah satu? Sanggup. Sanggup memberi sasi? Sanggup menguasai diri? Sanggup. Lagi pemanasan ini, pemanasan untuk latihan bela diri Polri karate Inkanas. Mantap ini. Bersama ini juga dulu pernah juga kejuaraan di daerah Makassar juga. Saya mengharap sama beliau. Beliau sosok yang tegas dan disiplin. Semoga beliau diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu, seger kewarasan. Pelindung pengayom masyarakat pasukan para tombak Polda Sulsel. Pasukan para tombak Polda di sini, para pasukan para Polda Sulsel setiap selesai apel pagi khususnya hari Jumat melaksanakan bela diri Polri. Bela diri Polri. Ini baru gerakan dasarnya pelindung pengayom masyarakat. Makanya di tempat ini pasukan harus berprestasi melindungi masyarakat dan untuk membela diri dari serangan lawan, dari serangan para penjahat. Pelindung pasukan para tombak. Petarung pasukan para tombak ini dilatih di kesatuan
Polda Sulsel. Dasar-dasarnya pertama dasar-dasar karate ini harus ada pondasi. Pelindung pengayom masyarakat. Semoga masyarakat Indonesia merasa dilindungi, diayomi. Semoga segera kewarasan semua. Kami Bagiri Monitor, salam Tribrata, NKRI 100% harga mati. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share ke teman-teman dan kerabat kalian. Panglima Piring Monitor.